dapat melanjutkan karya. Bapa Fransiskus tercinta, bawa damai bagi sesama, bawa cinta untuk semua. Artinya apa ya? Kenapa kok diberi 4 penyangga ya? 5. Mana 5-nya? 4, 1, 2, 3, 4. Kenapa kok diberi 4 tiang? Itu artinya apa ya? Artinya apa? Artinya adalah gambaran dari 4 kekuatan dari ini. Pinter semua lu, rutin dunia. Kita ada di rumah Joglo. Jangan-jangan ada tulisannya, tak cari dulu. Oh, di depan ada tulisannya. Kita ada di rumah adat Joglo. Dari mana Joglo itu? Mereka waktu itu belum tahu bagaimana cara membuat rumah seperti sekarang ini. Ya. Dulu mereka itu mengamati seekor burung. Thank you.
lahan dan bawa pupuk kandang. Siapa mau pegang pupuk kandang? Kangkung. Nanti kita nanam biji kangkung ya. Jadi satu lubang dikasih 4 apa 5. Ini. Harus 4. Sekarang kita bagi bibit. Satu lubang isinya 4. Pak, boleh nggak kasih ikan yang ini? Udah. Ketinggian, Pak. Kasih aku. Pak, rusak. Oh, kasih makan, kasih makan. Dia makan punya aku. Ayo kasih makan. Sebelah sini bisa. Ya, sebelah situ. Yes. Sebelah sini, Nak. Sebelah sini boleh nih. Ini. Sini banyak ini. Sini. Ya, good. Siapa lagi yang lebih lengkap? Lalu masukkan pupuk dari kotoran hewan. Lalu jatuh.
bener dan dagingnya. Lalu tunggu selama 5 hari atau 4 hari. Tunggu dan jadi. Diletakkan dengan posisi daunnya ya seperti inilah di bawah. Ini kan bawahnya ini. Lihat semuanya, lihat semuanya. Setelah itu baru ditutup dengan plastik transparan. Nah, sudah. Kenapa harus ditutup dengan plastik? Tujuannya biar airnya itu nanti setelah dipukul-pukul tidak kemana-mana, tapi langsung jatuh ke kainnya. Oke, cara yang pertama ini sudah bisa dilakukan nanti ya. Setelah posisi plastik terpasang dengan rapi, dengan benar, lalu semuanya. Nah, baru mulai proses pembuatan batiknya dengan memukul secara teliti, hati-hati dan cermat. Ya, dipukul nanti pelan-pelan sampai mengeluarkan cairan. Ya, nanti akan berubah warna daunnya menjadi hijau tua. Ya, kita coba lakukan pemukulan. Setelah dipukul nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, ini yang sudah dipukul. Nah, tadi ini sudah dipukul-pukul ya. Setelah dipukul-pukul sampai mengeluarkan air dan berubah warna pada daunnya, selesai semua. Nanti bolehlah ditengok sedikit-sedikit sudah terbentuk daun atau belum nih, ditengok aja, tapi nanti dikembalikan dengan posisi semula. Duduk. Oke ya. Setelah itu nanti akan menghasilkan seperti ini, hasil akhirnya. Nah, ini belum lengkap ya, kalau kalian mau lihat rata, nanti ada warnanya. Tuh ya. Oke. Bisa? Bisa.
geser-geser. Daunnya jangan geser-geser ya. Bagus banget. Duduk saja biar semuanya kelihatan sambil dari tempat duduk sambil memperlihatkan hasil karyanya. Keren, 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 keren. Keren. Wow. Bagus, bagus, bagus. Bagus, 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 bagus. Emang keren-keren. Wow. Amazing. Wow. Wow. Baru jadi setengah. Wow. Duduk, 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 duduk. Ya duduk lah. Duduk, duduk, makanya duduk. Enggak perlu deket-deket. Keren, keren, keren. Yes, yes, yes. Good, 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 good. Yes. Selamat makan. Terima kasih sudah menyiapkan. Nanti setelah makannya selesai, kita akan buat minuman. Siapa yang mau minuman, Bu Yuni? Minuman dari Bunga Tela. Ayo makan, 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 makan. Di tangannya Bu Santi. Makan. Jadi setelah makan ini selesai, tangannya dibuang ke tempat sampah. Tidak ada yang masih yang berserakan di bawah ya. Ayo makan. Ayo makan. Istirahat. Satu lagi ada dua botol ya. Duduk, duduk, duduk. Sudah terlihat warna apa? Oke, kita tuangkan satu lagi. Thank you.
kehijauan warna terlihat segar. Nah, kita akan menikmatinya bersama. Tapi syaratnya nanti yang udah mundur, berdiri, yang udah ke belakang. Ready. Bawa kalau ada sebentar di hari ini.